Assalamualaikum Bapak-Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Pertanyaan utama yang mau kita bahas di dalam video kali ini ialah mengapa Pentakosta itu penting bagi gereja. Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari ia menampakkan diri kepada para murid ya berulang kali pada hari yang ke-40 ia naik ke surga namun sebelum dia naik ke surga dia menjanjikan kepada para murid seorang penolong ya seorang penolong yang lain yang akan membimbing menuntun orang-orang yang percaya padanya sebagaimana kita baca dalam Yohanes 14 atau Yohanes 16 ya. Yohanes 14 ayat 16 itu lebih jelas. Nah, apa kira-kira yang terjadi pada hari Pentekosta? Hari Pentekosta itu disebut juga ya hari turunnya Roh Kudus ke atas para murid ya. Nah, Roh Kudus itu turun, ketika dia turun sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2. Roh Kudus itu turun seperti bunyi tiupan angin keras ya, ketika dia turun, sehingga banyak orang yang dengar. Bapak Ibu, pada kejadian itu, orang-orang yang dengar itu mereka berkumpul dan itu datang dari berbagai daerah ya. Dari Pontus, Mesopotamia, Kapadokia mereka kumpul di Israel itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan Roh Kudus itu turun dalam rupa nyala api, ya, sekali lagi Roh Kudus turun dalam rupa nyala api seperti nyala api. Makanya dalam gereja Roh Kudus dilambangkan seperti nyala api ya, dilambangkan dengan api. Kadang juga dilambangkan dengan roh, dengan burung merpati. Karena pada kisah pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus dalam rupa burung merpati ya Ketika Roh Kudus turun atas para rasul Roh Kudus ini memberikan kepada para murid ya kata-kata atau bahasa atau apa yang hendak akan mereka sampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka ya karena seperti yang saya katakan tadi yang kumpul di sana berat, datang dari berbagai daerah dari berbagai suku dengan bahasanya masing-masing dengan kekuatan roh kudus di bawah bimbingan dan pengaruh Ruh kudus para murid mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain bahasa-bahasa sebagaimana bahasa-bahasa orang-orang tadi dari daerah, daerah tadi ya roh kudus memberikan mereka ilham untuk mengatakan, mewartakan tentang Tuhan Yesus dalam bahasa-bahasa itu. Sehingga orang-orang yang mendengarkan mereka, mereka heran, mereka kaget. Kok bagaimana mereka ini, orang-orang yang berasal dari Galilea, karena para murid itu kebanyakan dari Galilea, bisa berbicara dalam berbagai bahasa itu. Mereka bingung bagaimana mungkin itu terjadi. Ya, Bagaimana mungkin itu terjadi? Ada yang bertanya, "Apa arti dari semuanya ini?" Bahkan ada yang menyindir mereka bahwa para rasul ini dimabukkan oleh anggur manis. Ini sindiran, ya, karena mereka buat semacam ya, mereka lihat seperti orang gila. Namun Bapak Ibu, kekuatan Roh Kudus di sana sangat mempengaruhi para murid dalam mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Yang menarik lagi dalam peristiwa Pentakosta itu, ketika Rasul Petrus berkhotbah, ya dia berdiri dan berkhotbah di hadapan banyak orang tentang Tuhan Yesus, tentang misi Tuhan Yesus, ya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, setelah mendengar khotbah itu, orang-orang mulai bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami buat? Petrus katakan apa? Percayalah pada Tuhan Yesus. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kamu bisa menerima roh kudus seperti kami. Ya. Dan Bapak Ibu. Betapa mengagungkan kerja dari roh kudus. Sebanyak kurang lebih 3000 orang memberi dibaptis. Ya. Memberi diri dibaptis oleh para rasul. Amazing kan? Ya. Sangat luar biasa itu kerja dari roh kudus dan dari saat itulah roh kudus tetap membimbing menuntun para murid untuk mewartakan kasih karunia mewartakan pesan cinta kasih yang dibawa oleh Bapa dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia ya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 13 di sana dikatakan bahwa Roh Kudus akan membimbing para murid dan semua orang yang percaya tentunya percaya pada Tuhan Yesus kepada seluruh kebenaran pada kebenaran iman pada Tuhan Yesus kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 16 itu lebih jelas lagi bahwa roh kudus itu akan membimbing para murid sampai selama-lamanya dan ini dibuktikan ya sejak peristiwa Pentekosta yang terjadi kurang lebih ya 2000 tahun yang lalu Sampai sekarang gereja Kristus tetap berdiri kokoh, ya. Setelah Pentakosta itu kita lihat banyak terjadi penganiayaan terhadap gereja. Penindasan-penindasan terhadap gereja. Namun gereja Kristus tetap kokoh berdiri sampai saat ini, ya. Penganiayaan sekarang juga masih terjadi. Ya. Tetapi bimbingan Roh Kudus tetap menguatkan gereja, tetap menguatkan umat-umat yang percaya pada Kristus Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamat itu untuk tetap kokoh dengan iman. Percaya bahwa mereka semua akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus. Namun bukan percaya saja tentu saja tahu. Iman pada Tuhan Yesus yang dibuktikan dalam tindakan, dalam tutur kata ya, dalam perbuatan-perbuatan iman itu semacam contohnya ketika ditindas mereka tetap berdoa untuk orang-orang yang menindas tabah dalam iman sebagaimana ajaran Tuhan Yesus setia dengan ajaran Tuhan Yesus di sanalah bukti iman bukan hanya iman dengan kata-kata tapi iman yang dibuktikan dalam tindakan dalam perbuatan dalam sikap dan tingkah laku ya dan itu buktikan sampai sekarang sehingga janji Tuhan Yesus itu benar-benar tergenapi dan inilah pentingnya roh kudus dalam gereja karena dengan roh kuduslah gereja Kristus akan tetap dibimbing sampai akhir zaman bahkan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Santo Petrus ya dia katakan bahkan maut pun tidak akan mampu menghancurkan gereja yang saya dirikan ini, itu jelas dan itu dibuktikan sampai sekarang, ya. sehingga puji Tuhan gereja Kristus, ya tetap kokoh sampai saat ini. Puji Tuhan Kristus mengutus Roh Kudusnya, ya, mengutus Roh Kudus untuk membimbing gereja, memberikan pengajaran-pengajaran, ya melalui para rasul, para pengikut-pengikutnya yang lain, para pengajar-pengajar, para evangelis untuk mengajarkan kasih karunia dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada para murid, bukan kamu yang berbicara tetapi roh kuduslah yang berbicara dalam diri kamu. Dan itu jelas. ya. Dan itu jelas. Oleh karena itu sampai sekarang gereja Kristus tetap kokoh. Itu karena Roh Kudus yang membimbingnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.